Hari ini adalah sebuah perayaan bagi bangsa Indonesia yang katanya sudah 74 tahun kita merdeka. 74 tahun sudah kita susah payah mempertahankan kemerdekaan ini. Tapi apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa yang sudah merdeka ini? Sudahkah kita mensyukuri semua ini? Sudahkah kita mengisi kemerdekaan ini dengan semestinya? Atau kita masih sibuk dengan perbedaan yang kita miliki? Saya sangat mengkhawatirkan tentang kemerdekaan bangsa ini. Kita lebih gemar mencari eksistensi daripada saling berbagi. Kita lebih senang mencaci daripada mencoba memperbaiki. Kita lebih suka menghina daripada membina. Kekerasan di mana-mana. Ketidakadilan semakin merata bagi mereka yang tidak memiliki daya. Sudah berapa banyak perbuatan keji kita terhadap bumi Indonesia? Bumi kita diperkosa, alam kian tak berdaya oleh tangan jahat manusia. Hutan ditebang, laut dan gunung jadi lahan tambang, demi kemakmuran dan sekantong uang para cukong. Kapitalis semakin menang, rakyat makin tertekan. Bencana di mana-mana, alam pun dituduh sebagai pelakunya. Padahal, itu adalah timbal balik dari apa yang manusia lakukan pada alam. Lantas, siapakah yang salah? Cukup, tak ada yang mau disalahkan. Sudah saatnya kita berbuat dengan tindakan nyata, memperdulikan sesama, dan menjaga tanah air dengan segenap kemampuan kita. Sudahi sensasi, mari mulai berprestasi. Berhenti membuli dan mulai gali potensi diri. Sudah waktunya kita tengok lagi diri kita. Hingga di suatu titik kita akan bertanya, sudahkah kita berbuat layaknya manusia yang dikirim Tuhan untuk menjaga tanah airnya?